Nusa digagal sejumlah alumni UI, ITB dan UGM dalam rangka membantu pemenangan pemilu dan pilkada yang menggunakan penerapan teknologi yang sesuai dengan 15 langkah anatomi pemenangan pemilu dan pilkada yang mudah dijalankan. Intranusa berfokus pada solusi teknologi terapan yang bertujuan untuk membantu pemenangan pasangan calon pilkada. Jadi ada tools teknologi pemenangan yang ditawarkan Intranusa untuk pilkada. Kami ingin memberikan semangat kepada Anda agar tetap fokus pada langkah pemenangan. Jangan terpaku dengan hasil survei semata. Karena betapa banyak kejadian dalam pilkada serentak sebelumnya, calon yang tertinggi di hasil survei ternyata bisa kalah telak di semua TPS pada hari pencoblosan. Karena sikap santai dan terbuai dengan hasil survei membuat orang merasa tak perlu berjuang apa-apa dan sikap meremehkan lawannya. Kekalahan juga dapat terjadi akibat tidak memberdayakan potensi tim pemenangannya dan relawan pendukungnya. Ada juga kekalahan akibat mismanagement. Misalnya terlalu sibuk pada putaran kampanye dengan tim Hore, namun terabaikan pentingnya merekrut secara serius calon suara tiap TPS. Sehingga pada hari pencoblosan euforia kampanye tidak memberi efek pada hasil suara TPS. Akibat tidak adanya fokus pada pemenangan suara tiap TPS dan tidak memiliki sistem yang menopang upaya tersebut. Kami juga ingin menjelaskan perbedaan konsultan politik dengan konsultan teknologi pemenangan pemilu pilkada. Konsultan politik umumnya mengkaji soal-soal politik dalam kompetisi pilkada. Berbeda dengan Intranusa, konsultan teknologi pemenangan pemilu dan pilkada, konsultan teknologi pemilu berfokus pada penggunaan dan penerapan teknologi untuk pemenangan pemilu dan pilkada yang dapat dijalankan oleh tim pemenangan dan relawan pendukung hingga para saksi TPS, yang juga dilakukan pelatihan nantinya kepada admin, tim relawan dan saksi TPS. Intranusa konsultan teknologi pemenangan pilkada adalah konsultan yang berfokus pada upaya memenangkan pasangan calon pilkada dengan pemanfaatan teknologi sistem aplikasi, sistem digital dan big data, sistem sosial media dan teknologi kampanye berbasis big data advertising device ID untuk membantu potensi kemenangan, hingga sistem real count dan sistem saksi TPS. Kami berfokus pada proses pemenangan pasangan calon pilkada yang menjadi klien kami dengan mengusulkan penerapan sistem pilkada yang disesuaikan dengan wilayah pilkada bersangkutan. Sistem kampanye digital, sistem big data untuk memenangkan klien kami dalam pemilu dan pilkada. Selanjutnya kami ingin menginformasikan sistem pilkada yang berbasis manajemen pemenangan suara TPS yang dilengkapi sistem manajemen informasi saksi TPS dan real count. Sistem ini berfokus pada pencapaian target kemenangan suara TPS karena kemenangan pilkada adalah akumulasi dari kemenangan suara TPS, bukan lagi kajian-kajian teoritis politik. Tapi sudah harus berfokus pada upaya maksimal mencapai kemenangan pilkada berbasis perolehan suara tiap TPS dengan menggunakan segala daya dan upaya yang dibenarkan dalam Undang-Undang Pemilu kita. Tentunya, sistem yang dibangun Intranusa adalah berasal dari hasil riset, studi dan kajian yang memakan waktu cukup lama sejak 2010. Melibatkan studi yang panjang dengan narasumber advisor dari sejumlah praktisi pemilu pilkada, politisi senior, pakar manajemen pemilu. Meminta juga masukan dan pandangan berbagai ahli yang berpengalaman, sehingga melahirkan sistem dan solusi teknologi yang cukup teruji keandalannya membantu pemenangan pemilu dan pilkada di tanah air sejak 2010. Sistem teknologi pilkada ini juga diperkuat dengan adanya fitur manajemen isu, manajemen logistik pilkada, manajemen door-to-door campaign, real count.
manajemen saksi TPS dan manajemen perekrutan calon suara TPS. Sistem pilkada yang ditawarkan Intranusa untuk pilkada dapat dijalankan dengan Android dan smartphone di lapangan sehingga memudahkan tim pemenangan dan relawan serta saksi TPS nantinya. Di level admin, sistem dapat menjalankan dengan menggunakan laptop yang terhubung dengan internet. Sistem pilkada ini memiliki basis konsep penerapan manajemen pemenangan yang terfokus pada penguatan potensi tim pemenangan dan relawan pendukung pasangan calon pilkada agar lebih efektif dalam membantu capaian kemenangan jumlah pemilih di tiap TPS dalam pilkada ini. Kami menyarankan agar pasangan calon pilkada dan timnya sudah mulai melakukan persiapan yang serius untuk menghadapi kompetisi pemenangan pilkada. Perhatikan 15 anatomi pemenangan pilkada dengan baik. Pembentukan tim di semua level dan penerapan sistem pemenangan akan sangat menentukan hasil kemenangan. Salam hormat dari kami Inkrenusa Tim di Jakarta. Inkrenusa membantu sistem pemenangan pilkada.